Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari Juz Amah, dan kita masih masuk dalam surah Al-Fajr ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqan fayaqulu rabbi ahana kalla bal tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Fa ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila rabbnya mengujinya, fa akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amahu, kemudian memberikan kesenangan padanya, fayaqulu rabbi akrama, dia pun berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu, namun apabila rabbnya mengujinya, faqadara alaihi, lalu membatasi rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia pun mengatakan, Rabbku sedang menghinakan diriku. Kalla balla tukrimun al-yatim, sekali-kali tidak demikian, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberikan makan kepada anak-anak miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Baik. Di sini setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah-kisah kaum 'Ad, kemudian kaum Tsamud dan juga Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan kepada kita tentang kondisi manusia dengan harta. Allah mengatakan fa'ammal insan, adapun manusia. Kalimat al-insan kalau disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim biasanya konotasinya buruk. Makanya banyak dalam Al-Quran itu, kalau disebut kalimat insan, mesti konotasinya tidak bagus. Seperti wal asri innal insan lafi khusrin, innal insana khuliqa halu'ah. Mesti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan keburukan manusia, biasanya menggunakan kalimat al-insan. Idza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya memberikan ujian kepadanya. Ujian itu tidak mesti kesusahan, tapi ujian juga terkadang kesenangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan atau dengan kebaikan, dan dua-duanya fitnah bagi kalian. Bahkan boleh jadi kebaikan itu lebih besar fitnahnya dibandingkan keburukan. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika dibebaskan pada era Khalifah Al-Mutawakkil, karena pada era Khalifah Ma'mun kemudian Al-Mu'tasim sampai kepada Al-Wathiq, itu Imam Ahmad betul-betul mendapatkan tekanan, tidak boleh mengajar, bahkan tidak boleh belajar. Jadi dua-duanya tidak boleh, walaupun yang paling parah tentu di zaman Al-Mu'tasim, karena Imam Ahmad sampai dipenjara dan disiksa. Tapi di zaman Khalifah Al-Wathiq ini dipenjara rumah saja. Tapi dilarang berjumpa dengan orang kecuali hanya ke masjid solat kemudian pulang, dan tidak boleh ngapa-ngapain. Baru di zaman Al-Mutawakkil inilah Mu'tazilah lenyap, kemudian tampak Ahli Sunnah wal Jamaah. Lah, Imam Al-Mutawakkil, Khalifah Al-Mutawakkil ini ingin
pembalas jasa kepada pendahulunya, karena pendahulunya sudah banyak melakukan penyiksaan kepada Imam Ahmad. Makanya dibawanya harta yang banyak sebagai hadiah kepada Imam Ahmad, sebagai timbal balik, karena dulu sudah disiksa oleh para pendahulunya, sekarang mau disenangkan kononnya seperti itu. Tetapi Imam Ahmad mengembalikan harta itu, tidak mau menerima harta dari khalifah. Khalifah pun tidak mau menerimanya, dibalikan kembali kepada Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad dikembalikan sampai berkali-kali, akhirnya Imam Ahmad mengatakan kepada murid-muridnya, karena khalifah tidak mau, ambillah harta yang banyak ini oleh kalian. Dan Imam Ahmad tidak mengambil sedikit pun. Ketika ditanya, maka Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya harta itu jauh lebih besar fitnahnya bagiku daripada aku di penjara. Ya kan? Bagi Imam Ahmad faham bahwa terkadang kenikmatan itu jauh lebih besar fitnahnya dibandingkan kesulitan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di antara ujian manusia adalah fa akramahu wa na'amahu. Allah memuliakan dan Allah memberikan nikmat yang banyak. Terkadang manusia lupa. Dikiranya nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia itu sebuah tanda cinta Allah kepadanya, sehingga dia mengatakan Rabbi akraman. Rabbku sedang memuliakan diriku. Dan saya akan contohkan beberapa kisah dalam Al-Qur'an. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi kalau seandainya manusia diuji oleh Rabbnya, disempitkan rizkinya, dia pun mengatakan Rabbku sedang menghinakan diriku. Dari dua ayat ini kita pahami bahwa ada kesalahan manusia, bahwa penilaian manusia kepada harta itu, kalau ada orang dilimpahkan harta, menunjukkan bahwa dia itu sedang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedang dimiskinkan, seolah-olah dia menganggap dia sedang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkisah beberapa kisah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa harta itu bukan tanda Allah cinta dan bukan tanda Allah benci juga. Harta itu kan ujian. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surah Al-Kahfi ayat 33 sampai 46. Di situ dijelaskan ada satu kisah yang menarik yang disebut dengan Sahibul Jannataini. Kisah pemilik dua kebun. Bagaimana kisahnya? Sebelum saya baca ayatnya. Dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang yang bersyarikat di dalam usaha perniagaan. Yang namanya orang bersyarikat, tentu suatu ketika pasti akan timbul masalah. Orang bersyarikat itu pasti ada gesekan. Tidak mungkin orang bersyarikat itu akur-akur, itu tidak mungkin. Pasti suatu ketika ada gesekan, apalagi syarikatnya lebih daripada dua. Karena Al-Quran yang mengatakan wa inna kathiran minal khulata la yabgi ba'dukum ba'da. Kebanyakan orang yang bersyarikat dalam usaha itu, sebagian mereka pasti mendzalimi yang lainnya. Dan sering terjadi seperti itu. Awal-awalnya usaha bagus-bagus saja tuh. Kalau sudah mulai turun naik, atau pembagian tidak adil, atau kerjanya tidak adil, mulai kemudian satu di antara mereka ngorek-ngorek tuh. Mesti itu. Makanya terkadang ada orang yang tidak mau kerjasama, yang tidak mau diatur, mau sendiri saja. Sebab melihat kalau orang berserikat itu biasanya nanti akan ramai itu. Dan itu nas Al-Quran seperti itu. Kecuali orang-orang yang dirahmati tentunya. Jadi dua orang ini akhirnya sepakat pisah, mengambil modalnya masing-masing. Akhirnya kemudian, karena dari dua orang ini disebutkan samaniyatu alaf, disebutkan dalam riwayat Abdullah ibn Mubarak dari Ma'mar ibn Atha al-Khurasani, dia mengatakan
bahwa dua-duanya dibagi dua, jadi 8.000 dinar itu dibagi dua, masing-masing 4.000 dinar. Setelah kemudian dibagi, kebetulan yang satu ini orang yang beriman dan kawannya adalah orang kafir, orang yang kufur nikmat. Jadi ketika kemudian setelah dibagi dua tuh, masing-masing dapat 4.000 dinar, maka orang yang kufur ini kemudian dia membelikan sebidang tanah yang sangat luas, dua bidang tanah yang sangat luas sekali, dan kemudian dua bidang tanah itu akan menjadi percontohan nanti yang dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana kufur nikmat orang ini. Nah, ketika mendengar kemudian kawannya membeli sebidang tanah, dua bidang tanah, maka dia pun kemudian membeli dua bidang tanah yang sama, tapi dia katakan, ya Allah, aku infakkan dua bidang tanah ini untuk, kemudian diinfakkan kepada anak yatim. Kemudian dia mendengar lagi bahwa kawannya yang kufur nikmat ini kemudian membeli sebuah rumah dengan 1.000 dinar. Maka kemudian kawannya yang beriman ini, dia pun sama membelikan rumah, kemudian rumahnya diinfakkan kepada orang kafir. Kemudian juga dia mendengar bahwa kawannya ini menikah dengan seorang wanita dengan 1.000 dinar. Kemudian orang yang beriman ini mendengar, maka dia belikan dari 1.000 dinar ini keperluan-keperluan orang-orang miskin, mulai dari makanan, pakaian dan sebagainya. Kemudian dia niatkan, aku pun ingin membeli bidadari di sorga. Akhirnya diinfakkan semua kepada fuqara wal masakin. Kemudian yang terakhir, dia mendengar juga bahwa kawannya ini kan 3.000 dinar dan masing-masing 4.000 dinar, dibelikanlah budak-budak untuk dipekerjakan. Maka dia pun kemudian, yang beriman ini, mendengar kawannya membeli budak-budak untuk dipekerjakan, maka dia pun membeli budak untuk dimerdekakan. Jadi ini kan berseberangan nih. Ya. Yang satu dihabiskan untuk akhirat, yang satu dihabiskan untuk dunia. Di mana orang yang beriman ini habis ludes hartanya, bayangkan, diinfakkan semuanya, tidak tersisa. Tapi yang satunya, yang kufur ini, juga diinfakkan untuk dunianya, tidak tersisa untuk akhiratnya sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya kemudian setelah lama tidak pernah berjumpa, yang kufur nikmat ini Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan usahanya lancar. Jadi dua kebun yang dibeli itu, akhirnya kebun itu menjadi pesat, dipenuhi dengan pohon-pohon anggur, dan di sekelilingnya adalah pohon-pohon kurma, dan di tengah-tengahnya aliran air, dan hasilnya tidak pernah didolimi Allah, tidak ada musimnya, dan setiap batang ada buahnya. Jadi nikmat yang luar biasa yang belum pernah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun. Akhirnya kemudian setelah tidak berjumpa berpuluh-puluh tahun, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan yang beriman ini kesulitan ekonomi. Lah ketika kesulitan ekonomi, dia teringat dengan kawan syarikatnya dulu, kawan bekerjasamanya dulu, konon dia sudah kaya. Dia ingin bekerja layaknya orang, digaji berapa tak apalah, yang penting bisa untuk mencukupi hidupnya, daripada bekerja kepada orang, mendingan ke bekas syarikatnya, pikirannya begitu. Akhirnya datanglah dia ke bekas syarikatnya itu. Awalnya tidak kenal, tapi kemudian setelah kenalan, kemudian kagetlah yang kufur nikmat ini, kemudian malah menganggap bahwa harta yang dulu telah dibagi itu ketika kawan yang beriman ini diinfakkan di jalan Allah, dianggap gila. Ya, dianggap gila, kemudian berlaku kasar kepada kawannya yang beriman yang sudah miskin ini. Bukannya ditolong, malah kemudian diejek. Dari sini kemudian kisah dimulai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 33 sampai 46, Allah mengatakan, wadrib lahum mathalan,
rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafna huma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Allah Subhanahu wa taala katakan, wadrib lahum, berikanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kasih tahu tu Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya dari orang-orang Quraisy yang menolak dakwahmu itu. Perumpamaan dua orang laki-laki yang kami berikan kepada mereka, salah satunya kufur, diberikan dua kebun anggur, kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan kami buatkan ladang di antara kedua kebun itu. Jadi di sini kebun, di sini kebun, kiri kanan ada kebun. Di dalamnya itu perkebunan anggur luar biasa. Setiap batangnya ada buahnya. Dan ahli pertanian pasti paham bahwa ini pertanian yang bagus, yang subur nih. Kalau setiap batang berbuah itu kan mustahil. Makanya dalam zakat pertanian itu tidak banyak diambil. Kenapa? Karena boleh jadi karena tidak semua batang itu berbuah. Beda dengan zakat mal, ya. Tetapi ini setiap batang ada buahnya. Ini kan luar biasa berarti. Kalau setiap batang ada buahnya. Dan yang lebih heran lagi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak pernah tidak ada musimnya. Musim terus. Ya, kan aneh gitu ya. Kita saja umpamanya makan durian itu kan nunggu musimnya. Cuman enggak ada musim pun ada durian pula di batang. Ya. Tapi kalau kita ini punya kebun, pengen durian pasti nunggu musim kan kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Kami pun alirkan sungai dengan deras di celah-celah kebun keduanya. Indah sekali kawan kalau antum punya kebun di tengahnya sungai, gitu ya. Kemudian dipagari pohon kurma keliling sebagai pagar kebunnya. Kemudian di tengah-tengahnya pohon anggur. Allah ingin menggambarkan betapa indahnya kebun ini, betapa suburnya kebun ini karena ada mata airnya di situ. Makanya kenapa kemudian terkadang orang menghayalkan kalau bisa ada rumah di atas villa di atas ketinggian, kemudian ada kolam renangnya, ada taman-tamannya gitu kan. Karena mungkin itu sebuah keindahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bagaimana nikmat yang Allah anugerahkan kepada si kufur ini, diberikan dua kebun yang Allah katakan jannah, ya, surga karena indahnya kebun itu dan juga tidak pernah tidak musim-musim terus dan tidak pernah menzalimi hasilnya. Kemudian Allah mengatakan wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa azzu nafar wa kana lahu thamarun. Orang kafir itu memiliki kekayaan yang sangat besar. Jadi dari hasil kebun itu dia membeli rumah, pekerjanya banyak, pokoknya orang kaya lah, ya. Orang kaya raya. Akhirnya kemudian datanglah kawannya yang beriman yang dulu pernah bersyirikat ini ke rumah orang yang kaya ini, maksudnya pengen cari kerjaan. Tetapi justru kemudian ditanya, mana hartamu? Kan kita sudah dibagi dulu itu. Masing-masing 4000 dinar, saya 4000 dinar, engkau 4000 dinar. Kemana kan tuh yang 4000 dinar kamu? Kemudian diceritakan sama dia bahwa 4000 dinar aku infakkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digila-gilakan, gila kamu. Kenapa engkau tidak jadikan usaha, modal macam-macam, diseramahilah. Kemudian dengan bangganya dia mengatakan di hadapan kawannya ini, faqala li sahibihi, dia orang kafir itu berkata kepada kawan yang beriman, wa huwa yuhawiru, seraya berjidal dengannya, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara, lihat hartaku lebih banyak daripada hartamu, lihat pekerja-pekerjaku, pengikut-pengikutku banyak sekali, ya. Yeah. Dengan sombongnya dia mengatakan seperti itu. Akhirnya kemudian
dia pun mengusir kawannya. Orang kaya, kamu tidak layak bekerja di tempat saya. Tetapi sebelum kemudian orang ini mengusir kawan yang beriman ini, dia ingin menunjukkan kekayaannya. Kalau kau tidak percaya, ayo masuk kebunku, katanya. Akhirnya kemudian Allah mengatakan, wa dakhala jannata huwa huwa zalimu li nafsi qala ma adhunnu anta bidha hadihi abada. Dia masuk ke dalam kebunnya dengan sikap mendolimi dirinya. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya mendolimi itu karena kufur nikmat. Jadi dia masuk ke kebunnya dalam kondisi kufur nikmat, dan dia pun berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya. Inilah di sering kita katakan bahwa harta itu terkadang menggoda pemiliknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhladah, kan itu ya. Jama'a mala wa addada, apabila manusia itu sudah menumpuk-numpukkan harta, wa addadahu, kemudian menghitung-hitungnya. Karena harta itu pasti dihitung, ikhwan. Enggak mungkin antum punya harta enggak dihitung. Pasti dihitung tuh. Gaji sebulan berapa? Sekarang kan ada SMS banking. Asih dilihat aja saldonya, berkurang enggak? Berkurang enggak? Nanti kalau antum punya kos-kosan satu, ada tanah kosong sebelahnya, mulai lirik tuh, siapa pemiliknya? Kira-kira dijual enggak? Kan begitu, dihitung-hitung, dikumpul-kumpul tuh. Nanti sudah berhasil diambil tuh tanahnya, mikir dia, ah boleh juga nih jadi empat pintu kos-kosan nih. Mulai dia berpikir seperti itu. Ya. Karena memang harta itu akan terus bertambah dan dihitung. Ketika seperti itu, maka Allah akhiri dengan kata-kata, yahsabu anna malahu akhladah. Maka orang mengira bahwa dengan harta itu dia bisa kekal. Persis seperti kata perkataan orang ini, ma'adhunnu anta bidha hadihi abada, aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya. Lihat, dengan suburnya, dengan mata airnya, mana mungkin akan rugi kebun seperti ini. Kemudian lebih parah lagi dia mengatakan, wa ma'adhunnu sa'ah qa'imah wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ini syahidnya di sini. Ayat yang kita bahas, wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Di sini. Ya. Jadi orang ini mengatakan, aku kira hari kiamat tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik. Jadi orang ini mengira bahwa harta itu tanda Tuhan cinta kepada dia, tanda Rabbnya cinta kepada dia, sehingga dia mengatakan di dunia saja, lihat Allah sudah mencintai saya sedemikian rupa, Allah berikan harta yang banyak. Kalau memang Allah benci kepada aku, tidak mungkinlah harta ini Allah berikan demikian banyak kepada aku, gitu maksudnya. Dan kalau seandainya di dunia sudah sedemikian Allah cintai, nanti kalau seandainya aku pun mati, pasti Allah akan berikan yang jauh lebih baik daripada ini. Jadi orang ini mengira bahwa harta itu tanda daripada cintanya Allah kepadanya. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia kira dia akan kekal dengan hartanya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawir. Maka kawannya coba menasihati. Kawan yang beriman ini mencoba menasihati. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Apakah engkau akan ingkar kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki sempurna seperti sekarang? Lakinna huwallah rabbi wa la usyrik bi rabbi ahada. Akan tetapi aku percaya bahwa dia adalah Allah Tuhanku, dan aku tidak mungkin mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb. Maknanya begini. Ya. Engkau jangan sampai kemudian kekayaan itu mempersekutukan Allah. Jangan sampai kecintaan dirimu kepada harta melebihi kecintaan dirimu kepada Allah. Karena berhala itu tidak mesti patung yang disembah. Tidak mesti berhala itu dalam bentuk bintang, bulan, matahari, atau nampak dari jenis pohon, batu, dan yang semacamnya. Bahkan berhala itu bisa juga dalam bentuk harta. Makanya Rasul mengatakan, ta'isa abdu dinar. Celakalah hamba dinar, kan itu dalam riwayat.
wa ta'isa 'abdu dirham, celakalah hamba dirham. Mungkin kalau bahasa kita ta'isa 'abdu rupiah gitu ya. Celakalah hamba rupiah, wa 'abdu dolar, wa 'abdu ringgit gitu ya. Celaka hamba dolar, hamba ringgit dan begitu seterusnya. Jadi orang ini menasihati, janganlah hartamu itu jadi sekutu bagi Allah. Kau harus bersyukur, ini harta datang dari Allah. Jangan sampai kemudian kau menyekutukan Allah. Kemudian dia mengatakan, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Mudah-mudahan Allah Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik. Jadi orang yang beriman ini ketika melihat kebunnya, kawannya yang kufur itu, kemudian kawan yang kufur bangga dengan kebunnya yang ranum, yang indah, yang banyak menghasilkan, dia mengatakan, mudah-mudahan Allah berikan kebun yang terbaik. Maksudnya kebun di mana? Di sorga. Ya, aku tidak ingin kebun di dunia. Aku kesini hanya mencari pekerjaan, hanya untuk mengambil sesuap nasi saja, tidak lebih daripada itu. Tapi kalau engkau ingin berbuat sombong seperti dengan kekayaanmu, aku hanya berharap kepada Allah, Allah berikan kebun terbaik bagiku di sorga daripada kebun ini, katanya. Kemudian dia mengatakan, saking kesalnya gitu ya, dia terlepas ucapan, dia mengatakan, dan Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah sehingga engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa orang ini kan dizalimi masalahnya. Dia datang baik-baik. Kalau memang tidak, maksudnya kalau memang tidak diterima sebagai pekerja, kan bisa ngomong baik-baik kan? Ya, mungkin tidak bisa, ya, mungkin lain kali dan begitu seterusnya ya. Jadi orang ini memang dizalimi. Maksudnya kalau memang tidak diterima, ya ngomong baik-baik. Tapi justru malah diusir, kemudian dihina, dicaci, dimaki, sampai akhirnya dia terucap kalimat doa. Doa kehancuran kepada kebunnya. Ingat bahwa doa orang yang dizalimi itu mustajab, ikhwan. Doa yang dizalimi itu mustajab. Apa yang terjadi di sini? Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kafaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya tanpa sangat menyesal, tanda sangat menyesal terhadap apa yang telah dibelanjakan untuk itu, sedangkan pohon anggur roboh bersama payang-payangnya, dan ia pun berkata, aduhai seandainya saja dahulu aku tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Tuhan. Jadi setelah kemudian orang ini berdoa, kemudian pergi. Disitulah datang adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kemudian air, mata air yang selama ini mengairi kebun itu surut, kemudian mengalami kekeringan di mana-mana kebunnya, akhirnya semua roboh ke tanah tanaman itu dan tidak menghasilkan lagi. Lihat, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hendak mengirim adab itu sebentar saja, ikhwan. Jadi tidak perlu kemudian disombongkan kekayaan, jabatan dan pangkat, karena bisa saja dalam sekejap orang Allah itu bisa menjungkir balikan orang itu. Dari sini menunjukkan bahwa kisah ini sebagai penguat dari surah Al-Fajr tadi, bahwa harta itu bukan tanda Allah mencintai hambanya. Buktinya dihancurkan orang ini. Ini satu kisah yang disebut dengan kisah pemilik dua kebun. Ada satu kisah juga namanya pemilik satu kebun. Nah, kalau ini kan kisah pemilik dua kebun. Ada lagi kisah namanya kisah pemilik satu kebun. Disebutkan di dalam surah Nun. Sebutkan dalam surah Nun, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Nun ayat ke 18 sampai, nanti baca sendiri gitu ya. Ayat ke-33. Kisahnya gimana? Jadi disebutkan kisahnya begini.
Jadi dahulu, di zaman dulu, termasuk ahli kitab di zaman dulunya, masih cerita Bani Israel, jadi ada seorang rajulun saleh, orang yang sangat saleh sekali, orang yang sangat saleh sekali, dia memiliki 5 anak. Jadi bapak saleh ini memiliki 5 anak. Kemudian dia memiliki kebun. Kebunnya itu tidak pernah dirugikan hasilnya. Karena orang ini kalau panen, dia akan panggil seluruh fuqara wal masakin datang ke kebunnya. Jadi orang-orang miskin itu sudah datang ke kebunnya. Kalau pas panen, datang orang miskin dari mana-mana. Kemudian dia bagi kebun itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk dikembalikan ke kebunnya, sepertiga untuk fuqara wal masakin yang mengambil buah-buahan langsung dari kebunnya, dan sepertiganya lagi dia simpan untuk keluarganya. Jadi selalu seperti itu, setiap panen dibagi 3. Dan kenapa kemudian dia memanggil fuqara wal masakin ke kebunnya? Supaya mengambil yang terbaik. Jadi dia tidak hendak memberikan kepada fuqara wal masakin itu hasil yang jelek-jelek, tidak. Bukan dipanen dulu, baru kemudian dipisahkan, kemudian sepertiga ini diberikan kepada fuqara wal masakin. Dikhawatirkan ada buah-buah yang buruk yang sampai kepada fuqara wal masakin. Dia tidak mau. Makanya suruh ngambil sendiri. Ya, kalau ngambil sendiri kan tentu yang baik-baik saja diambil, kan? Ya. Itulah pentingnya kita sedekah. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Makanya Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum biakhidhihi illa antughmidu fih. Kata Allah, janganlah kalian memberikan sesuatu yang kau sendiri tidak suka. Kalau memberikan kepada orang lain sambil menutup mata, kan itu ya. Artinya bahwa janganlah memberikan sesuatu kepada orang itu kecuali yang baik-baik. Karena kebiasaan kan kita begitu. Ngasih pakaian itu cari yang gombal-gombal. Ya. Jadi yang bekas-bekas yang enggak muat, kadang-kadang yang sudah bau tumbila dikasihkan orang gitu ya. Padahal dia juga suka tuh. Harusnya kan yang baik-baik gitu maksudnya. Jadi tujuan orang ini kenapa kemudian dia ingin memberikan yang terbaik kepada fuqara wal masakin, makanya disuruh datang metik sendiri. Ya, itu hebatnya. Lah dari sinilah makanya hasilnya tidak pernah dirugikan. Mana qasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Persis sama dengan kisah di zaman Bani Israel yang diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi ada seorang pemuda ini jalan di galengan kebun, di galengan sawah. Tiba-tiba kemudian dia melihat ada awan hitam berjalan ya, di atas langit itu. Kemudian di balik awan hitam itu terdengar suara aski atau iski hadiqata fulan ibn fulan. Wahai awan, hujani kebunnya si fulan bin fulan, katanya. Jadi anak muda yang berjalan di galengan sawah ini heran. Oh, ada suara. Lirik ke arah kanan, kiri, depan, belakang, tak ada. Pas naik ke atas, rupanya suara itu dari balik awan. Hujani kebunnya fulan bin fulan, katanya. Akhirnya diikutilah awan itu. Sampailah ke sepetak ladang, gitu ya. Tiba-tiba hujan, anehnya hujan itu hanya di ladang itu saja. Satu petak itu saja. Hujannya itu tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke belakang, ke depan. Hanya di petak itu saja. Kemudian habis dihujani, pergilah awan ini. Jadi anak muda ini menunggu siapalah pemilik sepetak ladang ini, sampai akhirnya datang. Kemudian ditanya, Pak, siapa namanya, Pak? Nama saya Fulan ibn Fulan. Terperanjat karena sama nama orang ini dengan nama orang yang dipanggil di atas awan itu. Kemudian dia mengatakan, Bapak yang punya ladang ini? Iya, Pak, ceritakan kepadaku apa yang terjadi dengan ladangmu. Kenapa tadi saya jalan, tiba-tiba ada awan hitam, tiba-tiba ada yang bicara di atas, hujani ladangnya fulan ibn fulan. Rupanya bapak, katanya. Bapak itu pun heran. Ya. Tapi dia mengatakan, wahai anakku, kalau aku panen biasanya aku bagi 3. Sepertiga aku kembalikan ke ladangku, sepertiganya aku berikan kepada fuqara wal masakin, dan sepertiganya buat makan diriku dan keluargaku. Ini persis seperti yang dilakukan bapak ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Masalahnya anak-anaknya yang 5 ini tidak setuju.
Ya, empat tidak setuju, satu setuju. Yang tengah-tengah setuju, senang dengan bapaknya seperti itu. Tapi anak-anaknya tidak setuju. Ngapain cobalah orang-orang miskin diundang mati yang bagus-bagus pula gitu ya. Dan terus menjadi dongkol anak-anaknya. Itu kan harta kita, kenapa dibagi orang-orang itu? Sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan bapaknya meninggal. Ya. Ketika bapaknya meninggal inilah yang empat orang ini anaknya akhirnya berjanji untuk tidak membagi sedikit pun hasilnya kepada fuqara wal masakin. Enak saja, ini kebun saya, ngapain pula dibagi-bagi ke orang, katanya. Tapi yang satu ini mengikuti akhlak bapaknya, jangan, bertasbihlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah, ini kebun dipertahankan hasilnya karena bapak kita infak kepada fuqara wal masakin. Tetapi mereka tetap istilahnya tidak mau memberikan kepada fuqara wal masakin, kekeh, bahkan sepakat kalau engkau tidak setuju kubunuh engkau. Yang satu ini agak bisa apa-apa lah, karena diancam dibunuh ya. Akhirnya kemudian mereka pun ketika bapaknya meninggal dan pada bulan pertama kemudian akan panen, mereka pun berjanji untuk datang pagi-pagi buta sebelum orang miskin datang, mereka sudah panen. Jadi mengelabui orang-orang fakir ya. Ini tahu nih orang-orang miskin, kalau zaman bapaknya datang jam 10, berarti jam 4 malam kita sudah panen, gitu maksudnya, supaya orang-orang fakir gak kebagian. Lah dari sinilah kemudian kisah dimulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nun, inna balaunahum kama balauna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguh kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Mekah itu, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka pasti akan memetik hasilnya di pagi hari. Wala yastakhnun, dan mereka tidak mengucapkan insyaallah. Ya. Lah jadi semalam suntuk nih yang empat orang ini, mereka tidur, sebelum tidur mereka sudah bayangkan tuh. Sudah bayangkan bagaimana esok akan panen raya gitu ya. Bagaimana trik-triknya supaya orang-orang miskin tidak akan dapat. Jadi sudah dibayangkan, sudah dipetakan tuh malam-malam itu. Mereka sudah runding, setelah runding mereka tidur masa-masa sudah terbayang dalam mimpinya mereka akan dapat hasil banyak dan orang miskin tidak akan dikasih. Wala yastasnun, dan mereka tidak pernah mengucapkan insyaallah. Apa yang terjadi? Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Ketika mereka sedang tidur, niat jahat mereka itu didengar Allah. Karena mereka sudah niat jahat supaya orang-orang fakir fuqara itu jangan masuk ke kebun, kan sudah ada niat dia. Tapi niatnya itu memang sudah berazam untuk melakukan seperti itu. Makanya malam-malam itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan halilintar ke kebunnya. Apa yang terjadi? Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarin. Lalu kebun itu ditimpa bencana datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu menghitam terbakar seperti malam yang penuh gelap gulita. Datang halilintar membakar semuanya, sampai kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seperti kas sawadil lail, kebunnya seperti gelapnya malam. Jadi saking terkena bakar itu semuanya, jadi hitam semuanya, gosong semuanya kebunnya itu. Mereka tidak sadar kan, mereka jauh dari tempat kebunnya kan. Mereka kira sudah dibayangkan tuh, mereka akan panen raya. Mereka tidak tahu kebunnya sudah gosong. Lihat, gara-gara niat saja terkadang menjadi malapetaka, ikhwan. Ini kan belum dibuatkan ya. Belum panen pun belum, baru niat saja. Ya, tapi sudah Allah kirimkan azabnya, na'udzubillah. Apa yang terjadi? Fatanadaw musbihi. Lalu mereka saling membangunkan. Ayo cepat-cepat bangun. Ya. Bawa cangkul, bawa parang, bawa semua alat-alatnya, suruh bawa gitu kan. Ya. Fantalaku anigdu ala harthikum in kuntum salimin. Pergi pagi-pagi ke kebun kalian jika kalian hendak memetik hasilnya. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Apa bisikannya? Alla yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Pagi ini jangan sampai ada orang miskin masuk kebun. Ya buat apa juga, udah gosong kebunnya. Jadi mau bisik-bisik apa? Dia enggak tahu kebunnya sudah gosong. Ya. Jadi bisik-bisik cepat-cepat gitu bahasanya ya. Nanti orang miskin keburu datang. Nanti satu yang datang kasih tahu pula di SMS yang lainnya datang semua. Jadi saling bisik-bisik.
agar orang miskin jangan sampai masuk. Wa ghadau ala hardin qadirin. Berangkatlah mereka pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Mereka mengira mampu melakukan hal itu. Wa makaru makran, wa makarna makran, wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah punya makar, dan Allah sebaik-baik makar. Falamma ra'auha qalu inna ladhallun. Ketika mereka sampai di kebun itu, mereka berkata, sungguh kita benar-benar orang sesat. Ini bukan kebun kita ini. Masa kebun kita kayak gini? Salah kayaknya. Mutar lagi mereka ke situ lagi. Ah, enggak mungkin kebun kita. Jangan-jangan bukan kebun kita. Kemudian mutar lagi, asik ke situ saja. Ya memang kebunnya, mau kebun siapa lagi kan gitu ya. Mau mutar-mutar pun tetap ke situ juga gitu ya. Akhirnya dari sini, bal nahnu mahrumun. Bahkan kita tidak akan memperoleh apapun ketika melihat tanah itu sudah gosong. Qala awsatuhum. Maka orang yang tengah-tengah yang bijak itu mulai menasihati. Ya. Alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kalian bertasbih, ingat Allah. Ingat dulu bapak kita. Ya. Suka infak, kenapa kalian bakhil? Tidakkah kau ingat Allah, bertasbih kepada Allah? Ya. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh kami orang-orang yang telah zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Mereka pun saling berhadap-hadapan, kemudian saling menyalahkan. Tu gara-gara kamu, kamu yang punya ide enggak ngasih orang miskin. Enggak kamu. Oh, akhirnya saling menyalahkan tu yatalawamun. Ya, satu dengan yang lainnya. Qalu ya wailana. Akhirnya mereka pun semua mengatakan, ya wailana inna kunna tagin, duhai celaka, sungguh kita orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khaira minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan yang jauh lebih baik daripadanya, sungguh kita mengharap ampunan dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah adab di dunia, sungguh adab akhirat jauh lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Lihat bagaimana satu kisah pemilik dua kebun, satu kisah pemilik satu kebun. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa harta itu bukan tanda cinta. Harta itu bukan tanda cinta, tapi harta itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya katakan bahwa hakikat harta itu kan, kenapa harta dalam bahasa Arab itu disebut mal, malun. Mal itu artinya diambil dari mala yamin, condong. Karena kecondongan manusia kepada pemilik harta. Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa mala indahu malun fannasu anhu qad malu. Ada orang Arab mengatakan seperti itu ya. Ra'aitun nas qad malu. Engkau melihat manusia, mereka mengarahkan wajah mereka, ala man indahu malun, kepada orang yang punya harta. Wa mala indahu malun, tetapi bagi orang yang tidak punya harta, fannasu anhu malun, pasti manusia akan pergi dari orang tersebut. Jadi dikatakan mal karena orang condong kepada itu, ingin memilikinya. Makanya sering saya katakan, kalau antum ini punya anak gadis, kemudian dilamar dua orang, yang satu santri Jabal Uhud, pengangguran, tapi hafal Quran, yang satu dokter, gajinya satu bulan 1 miliar, tidak bisa ngaji. Kira-kira milih dokter atau milih santri Jabal Uhud? Milih dokter, apalagi ganteng putih. Enggak ada ceritanya santri Jabal Uhud, nantilah santri Jabal Uhud untuk adiknya saja. Rupanya adiknya lahir, datang dokter, dokter lagi gitu. Jadi itulah menunjukkan bahwa harta itu punya pengaruh. Kalau di masjid rapat nih, yang rapat itu Pak Imam, Pak Khatib, Pak Ustaz, sama muhsinin penyumbang, iya kan, yang bangun masjid tuh. Kemudian Pak Imam ngomong, ini pendapat saya kayak gini nih, kata Pak Ustaz begini, kata yang punya uang, oh begini, yang punya uang yang menang rapat itu. Nggak akan Pak Imam, walaupun dalilnya ngewes pun tetap aja ditolak. Nah, Imam bisa ganti, besok diganti. Ya. Jadi terkadang harta itu memang magnet, makanya disebut mal yamil. Orang itu kan mail, ya, condong untuk memiliki. Condong kepada yang punya harta.
Padahal hakikat harta itu sendiri adalah at-tajmi'u wat-tafriqu. Harta itu hakikatnya orang itu mengumpul-ngumpulkan kemudian meninggalkan. Ya. Dikumpulkan banyak-banyak kemudian ditinggalkan. Itulah hakikat harta. Coba kita ini dari muda, dari mulai bekerja sampai tua. Karena kalau sudah cerita harta, orang sudah tua itu makin ganas dengan harta. Bukan makin berhenti. Kita bisa lihatlah orang-orang kaya di sekitar kita di Batam ini sudah diberikan macam-macam kan. Ada usaha ini, ada usaha itu. Bukannya sudah berhenti di masjid saja, nunggu mati, nunggu akhirat. Enggak juga. Masih sibuk juga buat cabang sana, buat cabang sini. Kalau perlu keluar Batam, keluar negeri, keluar kota kan itu ya. Bukannya berhenti. Padahal hakikat harta itu Anda sedang mengumpul-ngumpulkan, nanti tiba-tiba kemudian Anda jatuh, pesawatnya kecelakaan, ditinggal begitu saja. Lihat pengusaha yang tiba-tiba mati mendadak, ditabrak sama tronton, habis mati dia. Lah hartanya untuk siapa coba? Ya untuk ahli warisnya lah kan gitu ya. Untuk rebutan perang ahli warisnya tuh. Jadi harta itu hakikatnya dikumpulkan kemudian ditinggal. Kan aneh, habis dikumpulkan capek-capek kemudian ditinggal, kan di mana akalnya? Dan begitulah harta ya, dikumpulkan kemudian ditinggal. Makanya kenapa Nabi mengatakan maluka wa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu yang kau makan habis, yang kau minum, yang kau pakai usang, dan yang kau sedekahkan itulah yang sebenarnya harta sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian contoh yang terakhir tentang harta ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qasas. Kisah dalam surah Al-Qasas ayat 77 sampai 84. Kisah seorang laki-laki yang dulunya seorang alim. Dulunya seorang alim laki-laki. Ya. Bahkan dia adalah orang terbaik dalam bacaan Taurat. Jadi kalau dia baca Taurat itu indah bacaannya, luar biasa indahnya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tiba-tiba dia jadi munafik. Tiba-tiba jadi munafik orang ini. Ketika jadi munafik akhirnya kufur dan menentang nabinya. Siapa lagi kalau bukan Qarun? Dialah Qarun. Ya. Qarun, ada yang mengatakan dia adalah anak dari pamannya Nabi Musa, ibnu ammi Musa. Dan ada yang mengatakan lain. Tapi intinya bahwa ada yang mengatakan Qarun adalah anak daripada pamannya Nabi Musa, ibnu ammi Musa. Bahasa Arabnya seperti itu, anak daripada pamannya Nabi Musa. Berarti dengan Nabi Musa sepupu, ya kan? Anak paman kan, berarti sepupunya. Jadi dengan Nabi Musa itu sepupuan. Dan dia pengikut setia. Jadi si Qarun ini pengikut setia Nabi Musa, diberikan oleh Allah Azza wa Jal mampu membaca Taurat dengan indah, sampai disebut munawwar. Saking indahnya bacaan Tauratnya, dan orang suka kalau seandainya ada Qarun sedang membaca Taurat itu. Tapi kemudian akhirnya diuji. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepada Nabi Musa, minta didoakan untuk diberikan kekayaan, supaya kalau dia kaya dia bisa membantu dakwah Nabi Musa. Terjadi silang pendapat, di mana kisah Qarun terjadi? Apakah periode Mesir ataukah periode ketika sudah diselamatkan dari kejaran Firaun? Ada yang mengatakan bahwa Qarun itu kejadian di Mesir, karena setelah Nabi Musa kemudian mengalahkan tukang-tukang sihir Firaun itu di gelanggang, ya kan? Akhirnya Musa pun kemudian tidak diganggu oleh Firaun selama 40 tahun. Dia tinggal di kampung Bani Israel, dibiarkan sama Firaun. Nah, disitulah kejadiannya. Kenapa kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di Mesir? Karena ada ayat yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah daripada Qarun ini.
Dalam surah Al-Ankabut ayat 39 Allah mengatakan wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Qarun, Fir'aun, Haman telah datang Musa kepada mereka dengan keterangan, mereka pun sombong di bumi. Di sini ada tiga orang, Qarun, Fir'aun, Haman. Nah, berarti ketika Qarun disebutkan dengan Fir'aun dan Haman menunjukkan peristiwa ini di Mesir. Ya, karena kan Fir'aun di Mesir, Haman di Mesir, Qarun juga di Mesir. Ya. Jadi ada yang mengatakan peristiwanya di Mesir. Lah kemudian Qarun ini setelah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dia mendekati Fir'aun. Menjadi pesuruhnya Fir'aun itu. Menjilat Fir'aun bahasa kitanya. Makanya semakin kaya, semakin kaya. Sehingga kemudian para ulama berbeda pendapat dari mana sih penghasilan Qarun itu. Kok dia bisa kaya? Ya. Pendapat yang pertama bahwa Qarun itu memiliki pengetahuan. Dia mampu merubah tembaga menjadi emas dengan serbuk-serbuk kimia yang ia miliki. Jadi punya kemampuan teknologi di zaman itu, di mana si Qarun ini mampu merubah tembaga-tembaga jadi emas dengan produk-produk kimia dia, dengan serbuk-serbuk kimia, mentah bagaimana caranya. Intinya akhirnya tembaga itu bernilai tinggi dan memiliki jual mahal. Akhirnya dengan itulah Qarun jadi kaya. Ya. Ini yang pertama. Ada juga yang kedua, Qarun ini dia mendekati Fir'aun, kemudian menjadi orang kepercayaan Fir'aun, menjadi mata-mata. Akhirnya kemudian dia pun oleh Fir'aun diberikan banyak proyek, bahasa kitanya ya, proyek jalan, proyek jembatan, ya kan, proyek-proyek apalah gitu ya, proyek atap masjid gitu ya, proyek-proyek gitu ya. Kemudian lebih banyak disunat, akhirnya pada roboh jembatannya gitu ya. Aspalnya pada lubang, atap masjidnya pada roboh gitu ya. Karena banyak sunatan ya gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia mengambil hasil dari seperti itu, makanya kaya raya dia ya dengan cara seperti itu. Ada juga pendapat yang ketiga ya, bahwa Qarun ini dia menggunakan dua perkara tadi. Selain daripada dia mampu merubah tembaga jadi emas, juga dia menjadi penjilat bagi Fir'aun tadi ya. Jadi makin kaya lagi dengan menggabungkan dua pendapat tadi. Intinya bahwa si Qarun itu kaya lah, karena Quran tidak menyebutkan, hanya menyebutkan tentang yang bopong kuncinya saja. Ya kan, Quran hanya menjelaskan yang bopong kuncinya saja gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanuhu bil usbati ulil quwwah, kan itu ya, disebutkan dalam Quran itu. Di mana yang membawa kunci-kuncinya itu sungguh dipikul oleh sejumlah orang-orang yang sangat kuat dari kaumnya. Bayangkan. Kuncinya saja tidak bisa dipikul satu orang, harus banyak orang. Gimana gemboknya, gimana pintunya, gimana gudangnya, gimana isinya, kan begitu ya. Kalau kita mau terus mengejar gitu ya. Kalau kuncinya saja, kita aja kunci rumah ini kan enak. Saya aja nih tengok kuncinya berapa. Ini kunci banyak, saya bisa pegang kan. Ini Qarun satu kunci loh yang megang itu, yang bawa saja sampai orang rame. Ada yang mengatakan 10 orang-orang kuat yang membawa kunci satu, kunci gudang hartanya si Qarun itu. Makin kayanya. Ya. Dan tidak ada sejarahnya orang kaya melebihi Qarun. Siapa sebutkan orang kaya melebihi Qarun yang jadi legenda. Yang jadi legenda ya. Karena Qarun ini bicarakan bukan Islam saja yang bicarakan. Yahudi, Nasrani, semua membicarakan tentang Qarun. Ya. Dari zaman ke zaman sampai ke kita gitu ya. Berarti memang si Qarun luar biasa. Sampai ada orang nemu dompet aja dia bilang harta Qarun. Karena ada di tanah gitu, apalagi yang digali gitu ya. Yang di atas tanah saja dia bilang harta Qarun. Baik. Jadi Qarun ini waktu fidin muliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian berdoa kepada Nabi Musa, kemudian dia mulai berusaha untuk usaha, akhirnya kaya raya.
Mulailah kemudian para ulama, orang-orang yang berakal dari Bani Israel datang menasihati si Qarun itu, ya, agar jangan lupa diri, ya, jangan sampai seperti itu, jangan sampai kufur, pokoknya dinasihati, ya, sampai pada waktunya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Musa tentang perintah zakat. Bahwa setiap zakatnya tidak banyak, setiap 1000 dinar maka harus dikeluarkan 1 dinar, setiap 1000 dirham dikeluarkan 1 dirham, kan tidak banyak. Ya. Dari 1000 cuma 1. Kalau dalam Islam itu 2,5% kan, itu kan enggak banyak gitu. Sebenarnya enggak banyak. Tapi karena Qarun itu kemudian sudah dikuasai hartanya, kala innal insana la yatgu an ra'ahu istaghna, manusia itu mulai melampaui batas kalau sudah dikuasai hartanya, mulai dia takut kalau Musa itu hendak mengambil hartanya. Di sinilah dia bersiasat. Apa siasatnya? Dia kemudian membayar orang-orangnya. Kita fitnah saja Musa itu. Kita habisi karakternya. Dengan cara apa? Kita bayar seorang wanita pelacur. Suruh ngaku dia berzinah dengan Nabi Musa di hadapan Bani Israel. Akhirnya dicarikan wanita pelacur, siap dibayar sekian-sekian dinar, dia pun mau. Kemudian Qarun pun berjanji bertemu dengan Musa di hadapan Bani Israel. Akhirnya setelah dalam pertemuan itu banyak orang Bani Israel datang, Musa pun datang, Qarun pun datang. Qarun tiba-tiba memberitahu bahwa Musa berzina dengan seorang wanita. Kalau tidak percaya, saya akan datangkan wanitanya. Datanglah wanitanya. Wanita ini sudah dibayar masalahnya. Tiba-tiba wanita ini terkadang melirik Qarun, sesaat melirik Nabi Musa, asil lirak-lirik. Ketika dia memandang wajah Nabi Musa, dia tidak tega. Dia takut dengan Nabi Musa. Akhirnya dia pun mengatakan, sesungguhnya aku dibayar Qarun untuk mengatakan saya berzina. Jadi akhirnya kemudian Musa marah karena merasa dikhianati. Qarun jadi munafik. Maka disitulah kemudian Musa bersumpah untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan azabnya. Maka Allah kemudian menurunkan azabnya dengan cara apa? Allah mengatakan, ya Musa, aku sudah perintahkan bumi, terserah engkau mau kau buat apa bumi itu kepada Qarun. Ya, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, disinilah permulaan kisah daripada Qarun. Allah katakan, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Fabagha, mana bagha di sini, ada yang mengatakan bahwa Qarun itu suka mengambil hak Bani Israel, terkadang mengambil tanah, mengambil kebun gitu ya. Kayak sekaranglah kita lihat kan, kadang-kadang orang kalau kuat punya LSM, ngambil-ngambil tanah orang, asal patok saja ini tanah saya gitu ya. Ya, dia ngambil-ngambil tanah orang dengan yang bukan haknya, ya. Ataupun makna bagho di sini artinya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Pokoknya dari mana saja dia ambil harta itu, dengan cara apa saja, mau ngambil hak orang fakir, mau ngambil hak orang miskin, terserah, ya. Intinya bahwa Qarun bagha, tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Maka sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. Ketika kaumnya berkata kepada Qarun, janganlah engkau terlalu bangga wahai Qarun, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Masalahnya karena Qarun ini kalau keluar dia pakai semua pakaiannya, ya, semua dipakai cincinnya, nanti tangannya sambil gini-gini kasih tahu di cincin saya gitu ya. Jadi dengan sombongnya dia punya harta itu sampai begini-gini tangannya, sampai pokoknya dipakai semuanya. Itulah sukanya Qarun, semua dipakai dari atas kepala sampai kaki, menunjukkan dia itu kaya gitu loh, ya. Makanya kemudian apabila dia keluar ke kaumnya, apa kata kaumnya? Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun.
Jadi orang-orang itu melihat kalau Qarun lewat tuh, duhai kapan aku kayak Qarun? Ah, kapan ya saya jadi Qarun? Jadi angan-angan orang-orang yang melihat kalau Qarun itu membawa semua hartanya, jadi terangan-angan seperti itu. Ya kalau sekarang ini kalau ada tayangan-tayangan YouTube selebritis kasih tahu di rumah saya kayak gini, ini kendaraannya, ini kolamnya, ini apartemennya. Thank you.